dipolehi oleh Pasukan Kelantan. Kedah cuba mengatur sesuatu gerakan yang lebih menarik. Namun begitu, Muhammad Amirul Hisham tak berjaya melepasi Megaro. Masih lagi dalam kawalan pemain-pemain Kedah sekarang ini. Bagaimana percubaan? Badrul cuba mencari Tati. Gol! Jaringan yang dilakukan di saat terakhir, Akmal. Lob ataupun satu tendangan yang baik dilakukan oleh Badrul menewaskan Garuda Babi Ceman untuk gol kedua Pasukan Kedah malam ini. Ya, satu jaringan minit-minit terakhir oleh Pasukan Kedah ya, daripada Badrul Bakhtiar. Kita lihat satu kumpulan yang dibuka oleh Halim buat antara mencari Badrul. Dan beliau dapat melihat Khairul Fahmi agak ke depan dan satu sepakan yang cukup baik, cukup berkualiti tepat ke penjuru pintu gol Pasukan Kelantan dan menghasilkan gol kedua buat Pasukan Kedah dan satu gol yang cukup penting untuk mempulai tiga mata pada malam ini. Tambah pemain tengah Pasukan Kebangsaan berdebat dengan penjaga gol Pasukan Kebangsaan. Kedua-dua pemain ini memiliki pengalaman, tetapi kita lihat bagaimana kebijaksanaan Badrul Bakhtiar untuk melakukan satu lob untuk menewaskan Khairul Fahmi Cik Mat untuk jaringan kedua Pasukan Kedah pada malam ini. Perlukan oleh Pasukan Kedah menjadikan gol penyamaan. Kita lihat Badrul dan mungkin beliau menyedari apa Farizal Malias tidak berada lakukan yang baik dan Farizal Malias mestinya tidak menyangka bahawa Badrul dalam situasi itu mahu untuk boleh melakukan cubaan yang cukup menarik itu. Tepat ke sasaran padu dan itulah berjaya menewaskan Farizal Malias untuk memberikan gol penyamaan pertama buat Pasukan Kedah. Ini bukan knuckle ball tetapi terlihat seperti ada satu lencongan, ada outside of the boot ataupun slice di situ kalau boleh dikatakan.